Okay guys, apa khabar semua? Okay lah, kali ni vlog berkenaan dengan Anjung Supporter. Pada 6 hari bulan Oktober, aku bersama rakan dan sahabat aku Kamil, kami ke Anjung Supporter. Anjung Supporter ini lokasinya berdekatan dengan Kuala Lumpur International Airport ataupun KLIA. So jom kita layan video di Anjung Supporter. Kat belakang aku ni merupakan tempat untuk grandstand lah, untuk melihat kapal landing. Tapi macam petang ni macam tak ada kapal. Kapal banyak ada dekat hangar. Yeah. So depan aku ni ada satu tasik, dam kot. Mungkin dam ataupun empangan yang dihasil ataupun dibuat oleh KLIA sendiri lah kot. KLIA banner empangan ni sebagai tadahan kot. Yeah. So tak boleh nak pergi dah. Tak letak aku nak pergi ke tepi tu. So ada bagar lah pula. Oh, cantik eh sunset. Sangat cantik ya. Yeah. Inilah yang best di Anjung Supporter. So korang boleh tengok gambar yang aku kongsikan. Masa ni tak banyak sangat flight yang turun. So ini saja yang ada. Ni pun diturun di landasan belah sana. So belah sini tak ada yang landing. So agak hampa sikit lah kali ni. Tak banyak flight yang turun. Mungkin pintu masuk negara pun masih belum dibuka sepenuhnya. So ini saja yang dapat dikongsikan. Kalau dilihat di sini adalah ya kerja-kerja di hangar, tarik flight dan sebagainya. Tapi kita tak dapat tengoklah flight naik ataupun flight take off dan juga turun. So kita just layan view di sekitar Anjung Supporter. Kebanyakan rakan-rakan ataupun pengunjung-pengunjung yang datang bersantai, lepak-lepak. Apa yang best waktu lewat petang dan senja ni, suasana kat sini sangat berangin. So memang best lah. So sesuai lah untuk rakan kita nak bersantai-santai, ambil angin petang. Jadi tak jauh sebenarnya daripada lokasi rumah aku. Hanya kira-kira ambil masa dalam tak sampai 10 minit dah sampai lah ke Anjung Supporter ni. So agak hampa, kita tak dapat tengok flight take off dan juga landing. Tapi tak apa. So dapat bawa kawan ataupun sahabat saya Kamil melihat ataupun explore tempat baru bagi beliau yang sebelum ni beliau pun tak pernah pergi. So bolehlah tengok ya, ataupun bolehlah next time bolehlah datang ke sini lagi. Petang-petang memang ramai. Rakan-rakan kita bersantai kat sini. So nak ubati hati yang luka, kita orang ambil sunset lah, ambil gambar sunset ataupun menikmati sunset pada senja ni. Cuaca masih lagi berangin ya, walaupun dah jam pun dah dekat pukul 7:30 ya. Kita tengok suasana pun cantik, langit pun cantik, langit senja pun cantik. So kita ambil kesempatan untuk kita abadikan kenangan dengan mengambil gambar sunset. Di depan ni ada dam, memang sangat cantik lah. Suasana sangat cantik sekali. Bukan senang nak dapat view cantik macam ni. So kita abadikan memori dengan mengambil gambar
So aku gunakan second camera aku ni. Biasanya aku gunakan G-cam lah untuk mendapatkan hasil gambar yang cantik. Aku gunakan G-cam ni untuk ambil gambar sunset. So gambar malam kita gunakan night sight, dan kita pastikan apa ni, gambarnya nampak cantik lah. So korang boleh tengok sendiri hasil yang aku ambil gambar-gambar ini di hujung video ini. Okay, sunset. Dah semakin malam dah, tak nampak sangat dah. Tadi sempat dah ambil gambar sunset lah. So korang boleh tengok nanti hasil dia yang aku ambil. So mungkin tak berapa profesional lah, bukannya jodoh kamera profesional, tapi korang tengoklah hasil macam mana. Hasil yang aku ambil menggunakan kamera, kamera aku gunakan kamera handphone yang biasa je, cuma gunakan G-cam ya. Jadi korang kalau nak dapat feel fotografi nampak macam ala-ala profesional, gunakan aplikasi G-cam. Dia tak ada dalam Play Store ataupun Android. Kalau penggunaan apa, kalau yang nak menggunakan iPhone memang tak ada. Jadi kalau guna apa, Android memang ada, tapi kena install bukan dalam Play Store. Dia kena cari dalam kena cari G-cam, dan ada version-version yang sesuai dengan iPhone, tengok pada model lah. Nanti korang tengok hasil ni. Masa tu dia landing sini kot. Chain confident je.